Are you ready to praise God? Let's start to say, na na na. Halo, selamat pagi semua. Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 10 berkata, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Nah, pagi hari ini Om Yanto mau jadi orang benar. Karena firman Tuhan tidak hanya untuk didengar tetapi dilakukan. Firman Tuhan berkata, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Om Yanto akan beri makan hewan yang Om Yanto pelihara. Ikannya jadi sehat, makan setiap pagi. Jadi anak-anak, pagi hari ini Om Yanto mengingatkan, ayo jadilah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Jadilah pelaku firman. Kalau firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, jadilah orang baik. Jangan hanya mendengar, tapi jadilah anak yang baik. Jangan hanya mendengar, tapi jadilah anak yang sopan. Jadi anak yang berbakti, berbudi. Pagi hari ini, kalau mama, papa memberikan arahan, nasihat, lakukan. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Oke, pagi hari ini, sepanjang hari ini, mari kita lakukan firman Tuhan. Jadi orang benar, taati firman Tuhan, jadi orang baik. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.